Kalau untuk individual seri pertama, kami dari Dasiku komit untuk ikut semua seri lah yang diselenggarakan. Target kami tentu cukup tinggi sekarang, 5 besar minimal, dan posisi sekarang salah satu pembalap kami DRI sudah di posisi ketiga dari kemarin. Untuk sekarang kami dari Dasiku Racing Management menurunkan 4 kendaraan yang semuanya itu main di kelas up. Tracknya bagus, jadi memang sesuai dengan kejuaraannya individual, non-wins. Jadi benar-benar memang mengutamakan track yang speed dengan beberapa handicap, dan untuk kami ini sebenarnya baru, tapi mudah-mudahan kami bisa menyesuaikan. Untuk perubahan, kami hanya melepas alat-alat recovery seperti winch, kemudian PTO untuk memperingan kendaraan. Setelah itu kami coba untuk men-tune up kendaraan kembali. Setelah kemarin settingan untuk tim, kami coba untuk setting individual. Dan mudah-mudahan itu bisa berimplikasi penuh ke kendaraan masing-masing untuk bisa memenangkan target. Kalau itu tahun depan ya, masalah tahun depan itu ya. Jadi kami dari Dasiku Racing Management, kalaupun itu ada kesempatan kembali untuk bisa menjadi tuan rumah, kami berusaha semampu mungkin, dan mungkin masih bisa kita bersama untuk itu. So far so good ya, sampai saat ini benar-benar kami mampu, dan untuk seterusnya kami berusaha untuk bermain sampai di finish.